Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan nikmatnya dan juga rahmatnya kepada kita. Sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seandainya kita menghitung-hitungnya, jadi nikmat ini kalau boleh saya sampaikan, yang dimaksud dengan tidak mampu untuk dihitung itu apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ketahuilah nikmat itu sendiri, ketika kita berusaha untuk menghitung jenis-jenis nikmat, bukan nilai dari nikmat itu sendiri, kita akan sudah tidak mampu. Wallahi, kita tidak akan mampu menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu, jenisnya saja belum nilainya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi kita orang beriman kecuali harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang menempel pada diri kita sekarang ini berupa kenikmatan jasmani, dari telinga, dari rambut, dari hidung, dari alis, itu jenis-jenis nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum sebutkan satu persatu yang ada dalam tubuh kita pun kita sudah kesulitan, belum nilai nikmat itu sendiri. Oleh karena itu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, pasti kita tidak akan mampu. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur bagaimanapun kondisinya. Alhamdulillah ala kulli hal, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum nikmat itu diambil, jangan sampai kita menjadi orang yang baru merasakan nikmatnya pemberian tersebut setelah Allah subhanahu wa ta'ala ambil. Penglihatan yang sekarang kita miliki, sedikit demi sedikit, ketika kita sudah beranjak tua, maka nikmat itu pun akan berkurang. Kesehatan yang sekarang Allah berikan, antum mampu lari, mampu berjalan berkilo-kilo, suatu saat akan berkurang. Maka gunakan nikmat itu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala kurangi nikmat itu. Kemudian kita muncul penyesalan, kenapa tidak dari dulu saya menghafal, kenapa tidak dari dulu saya membaca, kenapa tidak dari dulu saya sholat. Itu adalah penyesalan. Jangan sampai nikmat ini hanya melahirkan angan-angan yang panjang, nanti-nanti masih ada waktu dan masih ada waktu. Maka ini adalah sebuah kekeliruan, ini adalah sebuah angan-angan yang dilarang di dalam agama kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan perjumpaan kita semua nanti di yaumil akhir, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan yang lebih penting adalah kita diakui sebagai umatnya. Karena nanti ada beberapa kaum yang dihalangi oleh Rasulullah SAW, oleh malaikat ketika hendak mendekati telaganya, dikarenakan perbuatan kita atau perbuatan mereka yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Barang siapa yang mencari kecintaan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali harus dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan itu hanya akan menjadi sebuah pengakuan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, "Qul," katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada kita, umatnya. In kuntum tuhibbunallah. Dan semua kita adalah orang-orang yang mengharapkan cinta Allah. Kita semuanya adalah orang-orang yang kalau ditanya apakah engkau cinta Allah? Iya. Jangan sampai klaim ini hanya menjadi sebuah klaim semata. Allah memberikan syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Syaratnya cuma satu. Ikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti beliau, yuhibbukumullah, Allah berikan cintanya. Dan para ulama mengatakan yang dicari itu yang kedua tadi, cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, pasti Allah akan membuat kita cinta kepada dirinya. Kita bisa cinta kepada Allah ya, ketika Allah sudah mencintai kita. Oleh karena itu, kita mengaku cinta Rasul, kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita atau kajian kita berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jahiliyah. Dan kita telah sampai kepada poin yang ke-18 di antara sikap-sikap atau perangai jahiliyah. Di antara perangai jahiliyah yang ke-18 disebutkan di dalam kitab ini, intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Ya, ini berintisab, yakni menyandarkan diri, menisbahkan, itu bahasa Arab juga ya, nisbah kepada para nabi, ma'a mukhalafatihim, bersama dengan itu mereka menyelisih perbuatan nabi tersebut. Ini dimasukkan di dalam bab perangai jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu punya sikap, punya tingkah laku, mengaku paling mengikuti, mengaku paling cinta, akan tetapi mereka yang pertama kali menyelisih, mereka yang terdepan di dalam menyelisih perintah-perintah nabinya. Nah, ini perkara yang harus kita ketahui, karena perkara ini banyak versinya banyak. Maksudnya apa? Yakni kita akan punya perbuatan-perbuatan seperti ini. Terkadang kita itu memukul rata sebuah aliran, memukul rata sebuah organisasi ataupun ormas dengan perbuatan-perbuatan individunya. Jadi jangan sampai kita nanti jatuh seperti kaum yang akan kita baca ini. Ya, ini mereka berintisab kepada nabinya, kepada orang soleh termasuk di dalamnya, tapi mereka menyelisih. Kemudian saya mengatakan tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkat tiba'ihi. Jadi mereka memiliki sikap yang bertolak belakang, fil intisab, di dalam menisbatkan dirinya. Mereka mengaku paling mengikuti Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim ini diikuti atau diperbutkan dua agama sebelum Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakui dua nabi ini sebagai nabi yang mulia. Oleh karena itu kita dapati pada nama-nama pemeluk agama ini ya, Ibrahim,
Orang namanya Ibrahim tapi bukan Islam. Apa? Nasrani. Loh, kok sama? Ya jangan heran, karena memang Nabi Ibrahim itu nabi yang diridhoi oleh mereka, diakui oleh mereka, dan mereka mengaku pengikut Nabiullah Ibrahim. Orang Yahudi pun juga demikian. Kita pun juga demikian memberikan nama anak-anak kita sebagian dengan nama Ibrahim. Bahkan Rasulullah pun memberi anak nama beliau salah satunya dengan Ibrahim. Jadi ini orang mulia yang Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti milah Ibrahim ini. Padahal Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, tetapi disuruh mengikuti milah bapaknya yakni Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Khotul iman rahimani wa rahmullah. Mereka itu tanaqud, yakni bertolak belakang antara nisbah dengan perbuatan mereka. Yantasibuna ila Ibrahim, mereka berintisab menisbatkan diri kepada Ibrahim. Ma idharihim tarkattiba, tapi mereka menampakkan menyelisih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan penjelasan dari Syekh Fauzan hafizallahu taala, at-tanaqudu fil intisab, bertolak belakang di dalam nisbah atau berintisab. Huwa ayyan tasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu wa hadha intisabun batilun wa kadzbun. Apa yang dimaksud dengan intisab yang tanaqud, yang bertolak belakang, yaitu ketika seseorang itu berintisab menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada sesuatu, wa huwa mukhalifun lah, tapi saat itu juga dia sedang menyelisih yang dia intisabi. Wa hadza intisabun batilun wa kadzbun. Ini intisab batil dan dusta. Jadi sifatnya luas nanti. Sampai pun ketika kita menisbatkan diri kepada salafi yang diperbutkan banyak orang, kita Muhammadi, kita Sunni yang direbutkan banyak orang, maka ukurannya adalah seberapa dekat kita dengan petunjuk salaf. Apakah kita sudah mengikuti petunjuk tersebut sehingga kita nisbatkan diri kita kepada mereka, atau justru kita hanya euforia salaf, salaf, akan tetapi tidak nampak di dalam perbuatan kita, maka nanti akan dijelaskan di sini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku alim atau disebut, tidak mau disebut jahil, tapi pada diri kita ada perangai atau perilaku jahiliyah, yakni suka menyandarkan diri kepada sesuatu yang mulia, tetapi kita yang pertama kali menyelisih yang kita sandarkan diri kita kepadanya. Nah ini hati-hati, ini termasuk perangai jahiliyah. Al-intisabus sahih. Kemudian sekarang intisab yang sahih, yang benar itu yang seperti apa? Huwa ayantasiba ila syai' wa yakunu muwafiqan lah. Yang disebut dengan intisab yang benar, yakni apabila seseorang itu menyandarkan dirinya kepada sesuatu, wa yakunu muwafiqan lah, dan saat itu juga dia memang persis, dia menjalankan seperti apa yang dia sandarkan dirinya kepadanya. Nah, inilah nisbah yang benar. Kalaupun nisbah sekedar hanya, oh iya, saya Sunni, iya, saya Salafi, akan sangat mudah kita ajarkan. Akan tetapi bukan itu masalahnya. Sesuai enggak kita dengan apa yang kita nisbatkan diri kita kepadanya? Seperti halnya kita mengatakan kita Muslim. Apa arti Muslim? Muslim itu isim fa'il. Kalau kita tahu, Muslimun itu isim fa'il. Artinya adalah orang yang berserah diri. Muslimun, aslama yuslimu islaman. Muslimun, orang yang berserah diri. Tapi apakah kita sudah
benar-benar menjadi orang yang berserah diri, ataukah justru kita adalah orang yang berserah diri tetapi bukan kepada Allah tapi kepada hawa nafsunya. Iya, dia muslim tapi muslim kepada hawa nafsunya. Dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya dia ikuti. Tapi muslim sejati adalah dia tunduk, patuh, pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna muslim. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Maka hati-hati. Makanya saya sampaikan tadi, banyak versinya. Ada yang sampai pada versi kufur, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menisbatkan dirinya kepada milah Ibrahim, tapi milah Ibrahim ini berlepas diri dari pengakuan mereka. Dan mereka justru difonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua sifat. Maghdub wa dhal, yang dimurkai dan yang sesat. Yang dimurkai adalah siapa? Yahudi. Maghdub dia. Dan dhalin, sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Bersama dengan itu mereka adalah mengaku pengikut Isa dan mengaku sebagai pengikut milah Ibrahim. Mereka yang paling layak di dalam agama Samawi ini. Kamilah yang paling mengikuti Nabiullah Ibrahim. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pengakuan, yang dilihat adalah perbuatan. Oleh karena itu, masalah nisbah ini terserah kita. Diperintahkan untuk menisbatkan diri kepada perkara yang baik, tapi urgensinya bukan di situ, yaitu bagaimana kita berusaha merealisasikan sesuatu yang dengannya kita berintisab terus. Nah, dalam masalah ini, yaitu intisab sahih, seperti halnya kita berintisab kepada salafi, maka dibahas di dalam kitab Kun Salafin ala Jeddah. Ditanyakan kepada Syekh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, ketika ditanya, hal yajibu suluk minhaj, hal yajibu suluku minhajiha wa tamassaki biha, apakah wajib kita itu menempuh manhaj salaf dan berpegang teguh dengannya? Maka beliau menjawab, As-salafiyatu hiya as-siru ala manhaj as-salaf min as-sahabah wa tabi'in wal qurun al-mufaddalati fil aqidah wal fahmi was-suluk. Beliau menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan salafiyah atau salafi, yaitu as-siru ala manhaj as-salaf, yaitu menempuh manhaj salaf. Siapa itu salaf? Minas sahabah, dari kalangan sahabat. Wa tabi'in, dan tabi'in. Wal qurun al mufaddalah, dan generasi yang mulia, generasi pertama-tama yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil aqidah, perhatikan. Fil aqidah, yang pertama kali di dalam i'tiqad, keyakinan. Yang masuk i'tiqad di sini adalah keimanan. Sudah samakah keyakinan kita dengan keyakinan para pendahulu kita? Pendahulu kita meyakini bahwasanya Allah bersama yang di atas arsy. Tetapi kita sebagai pengikut mereka, Allah tidak bersama yang di atas arsy. Maka saat itu kita lepas. Dalam hal ini kita tidak punya salaf. Mereka bukan salaf kita. Dan kita bukan salaf atau orang yang mengikuti mereka. Dalam masalah akhirat ini banyak sekali. Bagaimana mereka bersikap terhadap para istri Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Ini dibahas dalam kitab-kitab akidah. Oleh karena itu dikaji kitab-kitab akidah. Kenapa? Salah satunya adalah untuk mengkoreksi dan juga menyamakan apakah keyakinan kita, perilaku kita, sikap kita terhadap sahabat, sikap kita terhadap istri Rasulullah, sikap kita terhadap khabar Rasulullah, itu sudah sesuai dengan generasi pendahulu kita. Apakah justru malah kita ke kiri atau ke kanan, sedangkan mereka lurus ke depan.
wal fahmi. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Dia itu menempuh manhaj salaf dari kalangan sahabat, tabi'i dan generasi yang pertama. Dan yang kita ikuti adalah akidah. Wal fahmi, pemahaman. Pemahaman juga harus dirujuk kepada mereka. Karena akan banyak muncul sekarang pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang sesat, yang datang hanya dari analisa saja, bukan dari ketulusan hati, bukan dari kebersihan hati yang dibimbing oleh wahyu, tetapi hanya berdasarkan rasio saja. Banyak sekarang bermunculan pemahaman seperti itu. Ada yang mengatakan riba itu tidak haram, dan itu dibela. Kapan? Selama ridho dengan ridho. Karena ada masalahnya apa kalau sudah ridho sama ridho? Ini adalah nalar saja yang bermain. Kemudian wassuluk, saya mengatakan akidah. Kemudian pemahaman, wassuluk. Suluk ini luas, perilaku. Termasuk di dalamnya adalah manhaj, sikap. Kemudian akhlak. Ini semua harus mencocoki generasi salaf yang dengannya kita nisbatkan diri kita kepadanya. Wajib alal muslimi suluk, wajib alal muslimi suluk hadzal manhaj. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menempuh manhaj ini. Tidak apa-apa kita menisbatkan diri kepada salafi, bahkan dianjurkan, tetapi harus jujur. Bahkan Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang melabeli dirinya dengan salafi, asari? Maka beliau menjawab, idza kana shadiqan annahu asari au salafi la ba'sa. Jika memang dia jujur di dalam nisbatnya itu, dia pengikut salaf, dia pengikut asar, maksudnya dalil, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ana salafi, alhamdulillah, ana sudah ngaji salafi, tapi dalam beberapa masalah, satu saja masalah dia tidak mengikuti salaf mereka, bahkan mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Oh, untuk dalam masalah ini maaf, saya enggak mengikuti salaf. Dalam masalah ini saya tidak mengikuti para sahabat. Ya, contohnya masalah beristighfarnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Maka mereka itu enggak punya salaf dari kalangan sahabat. Enggak ada dari kalangan sahabat yang mengatakan Allah itu di mana-mana, enggak ada. Tetapi mereka membawa akidah ini. Dari mana akidah ini? Siapa yang bawa? Pasti ada salafnya. Tetapi apakah salafus soleh? Apakah salaf yang generasi pertama? Tentu bukan. Nah, oleh karena itu ketika kita berintisab, itu konsekuensinya besar. Jadi kita harus benar-benar paham. Jangan sampai kita jatuh kepada perkara seperti ini. Sukanya berintisab, menisbatkan diri kepada sesuatu yang baik, tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam merealisasikannya, atau bahkan mungkin menyelisihinya, na'udzubillah. Kemudian kita lanjutkan. Falladhi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma ja'a bihi minat tauhid lillah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang berintisab kepada Nabiullah Ibrahim, ini berkaitan dengan ahlul kitab. Maka siapapun yang berintisab kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yuwafiqu ma ja'a bihi min tauhidillahi Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabiullah Ibrahim itu disebut dengan siapa? Al-Khalil Abu Tauhid, Bapak Tauhid, itu Ibrahim. Jadi kalau kita menisbatkan diri kita kepada Nabiullah Ibrahim, maka kita harus menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid. Oleh karena itu orang Yahudi dan Nasrani yang menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, ya harus buktikan kalau memang Anda itu adalah pengikut Ibrahim, buktikan. Tetapi itu tidak terbukti pada agama Nasrani, tidak terbukti kepada agama Yahudi. Bahkan mereka terkenal adalah orang yang pembangkang, orang Yahudi ini. Dan itu tidak terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Beliau mendapatkan perintah, perintah yang sangat berat. Bahkan nabi-nabi yang selainnya pun tidak dapat perintah ini. Apa? Menyembelih putranya. Yang putra itu putra yang ditunggu bertahun-tahun. Dan ketika putra itu sudah tumbuh besar, sudah bisa diajak berdiskusi. Ini abluh Nabiullah Ismail ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Ini bukan bayi, bukan. Tapi ketika sudah besar, sudah bisa diajak kerjasama, sudah bisa saling memberi, bahasanya sudah bisa saling diajak tukar pikiran. Dan ini anak soleh, anak yang sudah betul-betul sudah menjadi penyejuk mata. Disuruh taat, bisa saling diajak bekerja sama. Tatkala sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelihnya, anak satu-satunya. Bahkan bisa dikatakan saat itu Nabiullah Ibrahim itu tidak punya pengikut kecuali keluarganya, ya anaknya ini. Nabiullah Ibrahim termasuk nabi yang paling mulia, tapi pengikutnya tidak banyak. Bahkan disebutkan pengikutnya ya cuma istrinya sama anaknya ini. Yang lainnya enggak ada. Buktinya dia merantau kemana-mana sendirian berdua. Bahkan tatkala dia harus ketemu Raja Namrud atau dalam kisah itu, maka dia mengatakan kalau kamu nanti ketemu raja itu, Raja Mesir saat itu, maka sampaikanlah bahwa kau adalah saudara. Karena tidak ada di kolong dunia ini yang beriman kecuali kita berdua. Tidak ada yang lain. Saudara seiman maksudnya. Nabi yang mulia tapi pengikutnya tidak ada. Ini juga pelajaran buat kita ya. Jangan mengukur kebenaran itu dengan pengikut. Allah yang menjadikan hati-hati manusia itu mengikuti fulan, mengikuti alan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang begitu besar dan dia tidak banyak protes. Ya, hanya manusia biasa. Dia bertanya kepada anaknya yang juga kelak menjadi seorang nabi, minta pendapat. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Maka anak yang soleh ini langsung mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, ya, laksanakanlah perintah tersebut. Ini hikmahnya, faedahnya punya partner atau rekan yang soleh. Jadi kalau diperintah kebaikan, bukan malah ngembosi. Berbeda dengan Bani Israel, yang anak cucunya Ibrahim, Bani Israel itu. Ibrahim punya anak namanya Ismail dan Yakub. Yakub ini punya nama lain, kemudian punya anak lagi namanya Ishak. Ya. Yang Israel itu Ishak apa Yakub? Lupa saya. Yakub. Yakub ini 6. Nabi Yakub ini punya keturunan Ishak. Dari Ishak ini kemudian lahirlah bangsa Yahudi. Ya. Nah, jadi bangsa Yahudi ini, ya Ishak kemudian punya anak Yakub, kebalik Afan ya. Ishak kemudian punya anak Yakub. Nah, dari Yakub inilah lahir Bani Israel. Nasabnya, masya Allah, keturunan Nabiullah Ibrahim dari istri yang tanda kutip istri yang bukan mantan budak. Nasabnya syarif mulia. Tuh orangnya masih ada tuh di Palestina, mana? Palestina. Kita akui mereka adalah turunan nabi. Nikmat mereka begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka membangkang. Tapi mereka masih ya, mengikuti menganggap dirinya masih mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi mereka. Mereka adalah umat yang di murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menisbatkan diri kepada Nabiullah Ibrahim, maka hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa ikhlas
wa ikhlasul ibadatillah. Dan siapapun yang berintisab kepada Nabiullah Ibrahim, hendaknya dia mengikuti atau hendaknya dia berbuat ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan dia sekali-kali bukan orang-orang musyrik, bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Wal bara'atu minal musyrikin, dan siapapun yang menisbahkan diri kepada Ibrahim, hendaknya dia harus berlepas diri daripada kesyirikan. Inilah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti beliau alaihi salam. Wa min dzalika afan wa la yukhalifuhu fi syai'in min dzalik, dan dia tidak menyelisih sedikit pun dari milah Ibrahim tersebut. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim min al-hajj wa istinkarihim listiqbalil Ka'bah. Nah, sekarang saya memberikan contoh bagaimana orang-orang Yahudi ini berintisab kepada Nabiullah Ibrahim, tetapi mereka justru yang menolak haji, syariat haji. Syariat haji ini syaratnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi mereka tidak mau haji. Ya, orang Yahudi ini tidak mau haji, tidak tahu ibadahnya di mana. Ya, di tembok itu. Padahal Nabi mereka Ibrahim, bapak mereka, yang mereka akui. Jadi kalau orang Yahudi itu mengakui Nabi dari Musa ke atas, bawah itu enggak, Isa enggak diakui. Ya. Kalau Nasrani, Isa masih mengakui, ke atas masih diakui, ke bawah Muhammad enggak diakui. Makanya agama Islam itu agama yang pertengahan, yang paling benar. Kenapa? Seluruh Nabi diakui, seluruh Nabi dimuliakan. Berbeda dengan dua agama yang sebelumnya, ya. Nasrani dan Yahudi. Nah, mereka menolak haji, wastinkarihim listiqbalil Ka'bah. Mereka juga menolak menghadap Ka'bah. Padahal Ka'bah ini adalah rumah yang pertama kali didirikan di muka bumi ini untuk beribadah. Jadi pertama kali rumah untuk peribadahan itu adalah Ka'bah. Dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil-'alamin." Kita baca terjemahnya dulu. Dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Sesungguhnya pertama kali rumah yang dibangun oleh manusia, lalladzi bibakkah mubarakan, adalah rumah yang ada di Bakkah, maksudnya di Mekah, mubarakan, yang penuh berkah, wahudan, yang di dalamnya ada petunjuk, lil alamin, untuk semesta alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya ada ayat atau tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya,
Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasuk atau masuk di dalamnya maka dia mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Maka ini ayat ini termasuk ayat yang ditujukan kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang tidak menerima syariat haji. Nah, insyaallah adzan dulu. Nanti setelah adzan insyaallah kita bacakan faedah yang ada di dalam ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang mana faedah ini kami ambil atau kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala mengambil beberapa faedah dari ayat ayat ini. Dari ayat inna awwala baitin sampai selesai ya, di situ disebutkan ya, fawasofahu bi khamsi sifatin. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati rumahnya itu dengan lima sifat. Ya, lima sifat. Jadi Baitullah ini rumah yang spesial. Meskipun bentuknya ya kita lihat seperti ini, tapi
Ya. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'bah ini. Yang pertama, ahaduha kaunuhu asbaqa buyutin atau asbaqa buyutil alam wada'a fil ard. Dia adalah rumah yang pertama kali ada di muka bumi. Lebih khusus adalah rumah peribadahan. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Ya. Rumah pertama kali yang wudi'a lin-nas, diletakkan oleh manusia. Jadi dibangun, dibina. Pondasi, mulai dari pondasi dan sebagainya. Pertama kali adalah Ka'bah. Itu faedah yang pertama. Keutamaan Baitullah. Kemudian asani annahu mubarak. Allah mengatakan bi Bakkata mubarakan. Rumah ini adalah rumah yang penuh berkah. Wal barakatu kasratul khairi wa dawamihi. Sedangkan yang disebut barakah itu adalah banyaknya kebaikan dan dawamihi. Dawam itu berkesinambungan, terus menerus. Dan kita lihat Ka'bah itu, masyaallah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fi buyutil alam abraka minhu wala aktsara khairan wala adwama wala anfa'a lil khalaiq. Sedangkan di muka bumi ini tidak ada rumah yang lebih berkah daripada Baitullah. Dan tidak ada yang lebih banyak kebaikannya, tidak pula lebih adwam, lebih dawam tadi, maksudnya lebih mengalir manfaatnya kecuali Baitullah. Tidak ada di muka bumi ini rumah peribadahan yang paling tua, paling berkah, kebaikannya terus melimpah dari masa ke masa kecuali Baitullah. Tidak ada ceritanya jumlah haji dari tahun ke tahun itu mundur, tidak ada. Kalau tempat rekreasi, Pak, itu mundur pasti kebanyakan. Tidak untuk rumah Allah ini. Setiap tahun naik. Bahkan yang sudah pernah ke sana pengin ke sana lagi. Meskipun perjuangannya besar. Meskipun saya belum pernah ke sana, ya ke sana, tapi cerita dari teman-teman atau ustadz kita yang pernah ibadah haji di sana. Ketika ibadah haji itu kita bisa bayangkan, kita harus mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan antum bayangkan kalau antum dapat bagian yang paling jauh, untuk mengitarinya 7 kali itu membutuhkan waktu berjam-jam. Dan saat itu di bawah terik matahari, berdesak-desakan. Itu bukan ibadah yang ringan, berat. Tapi tidak kapok gitu loh. Kecuali orang-orang yang ya tidak beriman, pasti kapok. Ngapain seperti ini susah-susah? Ya. Tapi demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan rumahnya. Kemudian yang ketiga, annahu huda. Ini yang luar biasa. Rumah itu disifati dengan petunjuk. Oleh karena itu dijelaskan di sini. Wa wasafahu bil masdari nafsihi mubalaghatan hatta ka'annahu nafsal hadi atau nafsal huda. Ya Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan petunjuk benda mati, tapi disifati dengan petunjuk. Oleh karena itu disebutkan di sini hatta ka'annahu nafsal huda, seakan-akan rumah itu sendiri memang sudah petunjuk. Betul apa enggak? Iya, petunjuk. Salah satunya adalah kita kalau sholat menghadap kemana. Dia menjadi patokan bagi seseorang untuk beribadah. Kita kalau beribadah menghadap kemana? Ke rumah itu petunjuk bagi kita. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, berarti belakang kita mana? Kalau kita di sini, arah timur. Petunjuk berarti. Ya. Dan yang dimaksud di sini tentunya bukan petunjuk itu ya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mensifati rumahnya Baitullah ini dengan hudan lil alamin, petunjuk bagi semesta alam. Subhanallah. Ar-rabi' yang keempat,
ma tadammana min al-ayatil bayyinati allati tazidu ala 40 ayat. Disebutkan di sini di dalamnya ada beberapa ayat atau tanda-tanda, bahkan disebutkan lebih dari 40 ayat. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya ada beberapa tanda. Ayatun itu jamak mu'anas salim. Ini bentuk isim jamak. Ada beberapa tanda dan petunjuk. Maqam Ibrahim, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan ya. Maqam di sini adalah tempat pijakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu di antara tanda yang ada di Ka'bah. Dan disebutkan oleh Syekh di sini, padahal di dalamnya ada sekitar lebih dari 41 ayat. Al-Khamis yang kelima, al-amnu al-hasilu lidakhilihi, yaitu rasa aman bagi orang yang memasukinya. Ini sifat yang ada di dalam Baitullah. Aman yang pertama disepakati bahwasanya siapapun yang masuk tanah haram, ketika Rasulullah itu Fathul Makkah, siapapun yang masuk Masjidil Haram berlindung di Ka'bah, dia aman. Memang demikianlah haknya Ka'bah, tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Dan lebih khusus, lebih luas lagi bahwasanya termasuk tempat yang nanti tidak akan bisa diinjak dan dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah, karena di dalamnya ada Baitullah. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau itu tidak dimuliakan, maka kita pun tidak akan memuliakan. Karena memang sejatinya itu ada hanya benda. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki, kalau itu ingin dimuliakan, dimuliakan. Air pun di muka bumi ini, zam-zam dimuliakan di atas air yang lainnya. Buah, dari beberapa banyak buah, ada yang dimuliakan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan syarah dari Syekh Fauzan. Wa kadzalika, demikian pula hendaknya mayantasibu ilal a'immatil arba'ah, siapapun yang menisbatkan diri kepada imam yang empat, yajibu, maka dia wajib, ayu wafiqahum fil i'tiqad, dia wajib mencocoki mereka di dalam i'tiqad, wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim, dan tidak menyelisih mereka, atau ya menyelisih mereka dan lebih memilih kepada i'tiqad selain mereka. Minal Jahmiyah, di antaranya adalah memilih i'tiqadnya orang Jahmiyah, Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, dan juga Asy'ariyah. Ini yang sering terjadi. Mereka mengambil fikih, bermadzhab fikih kepada imam yang empat ini. Tetapi tatkala mengambil i'tiqad, mengambil keyakinan, mereka mengambil dari generasi yang justru malah di bawah mereka. Ini yang sering menjadi pembahasan ustaz-ustaz kita. Aneh mereka. Mereka mengatakan Asy-Syafi'i, Maliki, tapi ketika dalam masalah akidah mereka segera berlepas diri. Mereka mengambil dari Maturidi, kemudian Al-Asy'ari, Mu'tazili, naudzubillah min dzalik. Padahal mereka datang setelah empat imam yang mulia ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan jahiliyah. Kita sudah sampai ke poin 18, yaitu intisab kepada para nabi atau orang-orang yang soleh, tapi di saat yang bersamaan kita justru menyelisihnya. Maka ini adalah perilaku jahiliyah. Ya, versinya pun berbeda-beda. Ya, ada yang, maaf ya, ini bukan menyebutkan ormas atau bagaimana. Ya, karena memang secara bahasa ya, kita nisbatkan diri kita kepada Rasulullah. Ya, Rasul kita namanya siapa? Muhammad. Muhammadi. Ya, kita itu Muhammadi, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Tapi dilihat saja perilaku mereka. Atau nisbah itu bisa pakai ya, bisa pakai ya dan tak. Ya, Muhammadi atau Muhammadiyah. Saya tidak
bermaksud ke ormas. Sekarang itu secara bahasa ya, bisa Salafi dan Salafiyah, Muhammadi, Muhammadiyah. Maksudnya apa? Mereka menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW. Nah, dilihat saja apakah mereka sudah mencocoki ibadahnya, akidahnya terutama, dan juga suluknya, perilakunya. Maka nisbah itu hanya sekedar nisbah kalau tidak dibuktikan dengan amaliyah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membacakan permasalahan yang ke-19, yaitu aibus solihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Jadi sedikit kesinggung di depan, yaitu kita mencela orang solih disebabkan perilaku pengikutnya. Ini juga sering kita jatuh ke dalamnya. Ini yang tadi tersampaikan di awal-awal kajian ini. Kita sering menghukumi atau memutlakkan vonis kepada organisasi atau kepada suatu kelompok karena perbuatan satu dua oknumnya. Ini sering terjadi. Okay. Sauka. Ini sering dengar ya. Sedak, aku enggak mau ke sana. Kenapa? Itu orang di sana itu, orang di sana. Padahal enggak semuanya seperti itu. Orangnya kaku-kaku. Padahal enggak semuanya. Wallahi masih ada yang enggak seperti itu. Dia mungkin kejendok 1 2 3 orang, tapi dipukul rata. Ingat, itu perangai jahiliyah, yaitu mencela suatu kelompok atau orang soleh bahkan karena perbuatan orang-orang yang mengikutinya. Jangan sampai kita kemudian mencela Rasulullah hanya karena sah, nah, tidak akan mengikuti Rasulullah. Kenapa? Itu lihat orang pengikut yang menisbatkan diri kepada Rasulullah itu. Kenapa? Suka ta'adud, tapi habis itu cerai, diterlantarkan. Apa itu? Kan mereka mengatakan sunnah Rasul. Tidak lah, saya tidak ikut sunnah Rasul. Ya, yang mengatakan pengikut sunnah Rasul kayak gitu. Nah, ini adalah perilaku jahiliyah. Nah, kadang kita ke yayasan atau ke suatu kelompok itu dipukul rata, sudah nggak mau ke sana, sama saja mereka itu. Orang-orang di Nida itu kayak gini. Lebih sering saya juga ada nengok, nggak kenapa orang di Nida itu sombong-sombong. Masya Allah. Ya, tapi itu satu sisi kita koreksi, mungkin ya kita sombong. Kedua, kita juga nasihati, yo jangan seperti itu, nggak semuanya. Contohnya Pak siapa gitu yang enggak sombong, suka senyum, masa ya kena getahnya juga hanya gara-gara perilaku 1-2 orang. Ini tidak boleh ya. Ini perilaku jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan doa khutul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.